1 acara Parade Tauhid berubah konsep menjadi aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI. Ketua Panitia Parade Tauhid, Edi Mulyadi, mengatakan alasan perubahan konsep itu karena mengikuti perkembangan isu nasional yang dinamis, sehingga pihaknya harus mengubah konsep acara tersebut. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan itu antara lain, insiden represif aparat kepolisian terhadap massa aksi di berbagai daerah, munculnya aksi pelajar, kerusuhan di Wamena, Papua, hingga bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perubahan nama dan rute ini terjadi untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dinamis. Edi Mulyadi, Ketua Parade Tauhid. Sebagaimana diketahui, Parade Tauhid ini akan digelar pada hari Sabtu 28 September 2019 besok pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan bertitik kumpul di Monas menuju Senayan. Namun karena ada perubahan, maka agenda tersebut diubah menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat yang bertitik kumpul di Bundaran HI dan akan long march menuju Istana Merdeka.